Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Kata Nabi, orang yang paling pelit adalah yang disebut namaku enggak nyaut. Biarin. Abuk maur mulutnya. Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qala ayyuhan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa qul lahumā qawlan karīma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa sallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Shadaqallahu wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramat, para asatidzah, para ibu-ibu hajjah, ibu-ibu para undangan, yang alhamdulillah pada malam pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka memperingati haul orang tua kami, guru kita bersama Ibunda Hajjah Masturah binti Haji Muhammad. Yang ketiga, mudah-mudahan niat dan langkah kita adalah sebagai salah satu kebaikan yang akan Allah sampaikan kepada almarhumah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati al-mukarramah Ustazah Hajjah Sayati, Umi Haji Sayati Al-Mukarramah, Ustazah Sepalagi, ah, Umi Ustazah Sayyidah, Umi Ustazah Mursidah. Kemudian Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Sayyidah. Ya, sebentar lagi yang mau pergi ustazah ya. Al-Mukarramah para ustazah-ustazah yang alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan dari keluarga besar kami, yaitu memperingati haul orang tua kami tercinta Ibunda Hajjah Masturah yang ketiga. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap pada berkat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya muliakan, seyogyanya yang memberikan, yang menyampaikan tausiah adalah guru kita Ustaz Miftah, karena beliau ada acara wisuda anaknya. Karena kita ban serep, yang namanya ban serep sejalan-jalannya itu mobil. Yang penting itu mobil, jalan dan sampai. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan, dan saya mewakili dari keluarga besar, jadi puarah disuruh mewakili sambutan. Air mata gue cetek lo katanya. Kagak mau ditimbain air mata. Ya, emang namanya keluarga cengeng ya. Begitu ya, orang tua langsung gaeng dah. Ya, ya. Apalagi tadi
model ya Robinya ya Robi. Saya ingat lagu itu tuh anak saya ngancarin itu tadi. Nah, tuh. Coba kalau kita apa namanya? Hayati liriknya seperti itu. Ya. Jangan Anda akan menjadi dulu akan foto-foto terjadi dulu ya. Nih foto kemarin, di foto aja. Jangan Anda akan menjadi gitu ya. Anak yang durhaka pada ibu bapak. Gitu. Apa? Lagu. Tadi lagi baca ya Robi di belakang ingat ya Allah. Ya. Emangnya kita haul kan? Ya, saya punya orang tua, saya hidup sama beliau selama 10 tahun kurang lebih ya. Eh bini, ya. Kita kawin 20 tahun. Hah? 13 tahun tuh. Ya, emang kita tinggal di sini. Orang tua kita dari mulai sehat sampai sakit, sampai payah, sampai meninggal kita tahu. Ya Allah, perjuangannya demi penegakan agama, kalau kita lihat masih terakhir kalau nggak salah itu di masjid yang sekarang jadi masjid Miftahul Huda itu diboncengin sama sepunya abang mau ngaji, tapi dia bilang kata almarhumah waroh kalau gua nggak ada umur tapi terusin pengajian, ngomongnya sambil terisak-isak waroh nangis saja. Ya, jadi gaib. Setidaknya mau ketawa. Gaib. Kalau nggak ada umur terusin pengajian. Emang kita punya guru rajin, ya. Kemana-mana aja nyampe dia. Sampai BKMT nyampe kan ya? Iya. Ya, itu yang patut dicontoh. Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Ya, illa min salasin, cuma tiga yang ikutin terus. Ya, masih ngalir. Sodaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladin shalihin yad'uha. Insyaallah ada tiga-tiganya sama almarhumah. Sodaqatin jariyatin. Saya punya ibu, alhamdulillah saya tahu kalau ada orang dulu ada langganan istilahnya di sini. Asal ke rumah. Assalamualaikum. Kencang suaranya. Gak apa-ngapain. Kalau ada duit, bagi dia begitu. Sampai meninggalnya itu almarhumah, itu orang gak tahu. Lah, udah meninggal tuh. Sedekahnya ada. Au ilmin yunta baubihi. Tempat-tempat dia ngajar dulu murid-muridnya ada. Emang dulunya katanya saya juga pernah ngalamin. Katanya di sini ngaji tadi di rumah. Gedean dikit dibangun ini sedikit nih. Oh. Ilmu yang diajar tadi dari mulai baca a, ba, ta, sa, benar-benar. Ini semuanya jadi amal jariah. Kayaknya. Apa saya punya orang tua tiga-tiganya ada ya? Ya, awwaladin sholihin yad'ulah, yang terakhir adalah apa? Anak-anak yang sholih. Yang kata Nabi bukan anak-anak yang kaya, tapi anak-anak yang sholih. Nah, tinggal kita yang masih pada hidup, anak-anaknya khususnya saya punya saudara semuanya, bagaimana cara kita berbakti sama orang tua yang sudah pada meninggal? Kalau saya masih ada sebelah, ibu saya masih ada di Ramamun, abi udah meninggal. Kalau di sini kagak ada duganya, ya. Makanya kalau orang masih ada orang tua, jangan disia-siain, ya. Kalau ada orang tua, bawain apa angke, bawain. Beliin apa angke, tenteng gorengan apa angke. Jangan pas orang tua udah sakit baru tawarin mau apa, ya sakit.
semuanya pahit. Jika udah sakit baru tawarin, ibu mau apa? Kata ibunya, gue mau tidur, lu sono pulang. Karena sakit, mumpung sehat, ayo terus. Coba bagaimana kita lihat kisah Al-Qamah dan kisah Abu Bakar bin Salam. Ini dua-duanya sama. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Al-Qamah sama, Abdullah bin Salam sama. Ceritanya mirip. Hidup di zaman Nabi, dua-duanya sama, durhaka orang tua. Sampai akhir hayatnya mau mengucap ashhad, enggak bisa. Ya, kalau ceritanya Al-Qamah ditanya, "Hei, panggilin Nabi. Coba yang tahu Nabi di mana?" Kata istrinya Al-Qamah, "Panggilin." Dipanggilin Nabi. Ya Rasul, sahabat kita Al-Qamah sudah menjelang ajalnya tapi enggak bisa mengucap syahadat ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Akhirnya Nabi datang, dilihat sama Nabi. Udah begitu kalau begitu dikasih duit nih duit nih sejuta mau nggak? Kagak mau. Udah kata Nabi ini apa ini? Ditanya istrinya, coba apa yang diperbuat sama Al-Qamah? Dalam sejarah Al-Qamah ini ahli ibadah bu, rajin sholat, kemudian sedekahnya rajin, zakatnya nggak pernah putus setiap tahun. Al-Qamah sholatnya rajin, tapi begitu mau meninggal mengucap syahadat nggak bisa. Kenapa? Kalau aku lilwalidain durhaka orang tua. Kenapa Al-Qamah durhaka? Kata ibunya, kata Nabi, bu, ini Al-Qamah, dicari ibunya tuh akhirnya, ini Al-Qamah mau dibakar bu, daripada dibakar di neraka, kata Nabi. Biarin, ibunya kebangetan kesel, udah kematan gede sama ni anak. Ya udah, akhirnya kata sahabat Nabi, ya Rasul, ibunya dipanggil nggak mau. Coba sahabat yang lain bilang, dapat salam dari aku, kata Nabi. Dipanggil aku, ibunya, kata ibunya enggak, sampai 3 kali, terakhir. Bilangin ibunya, kalau emang ini ibunya nggak mau ngeliat, mau dibakar sama Nabi di dunia daripada dibakar di akhirat. Tuh lihat sosok ibu, lihat segedek-gedeknya sama anak. Sosok ibu segedek-gedeknya sama anak, begitu dengar anaknya mau dibakar disamperin. Baiklah ya Rasul, saya redok. Begitu ini ibu bilang redo, dibisikin sama Nabi, Al-Qamah ikutin syahadat, asyhadu alla bisa Al-Qamah, asyhadu alla ilaha illallah, meninggal Al-Qamah dalam keadaan husnul khatimah karena redonya orang. Ditanya sama sahabat Nabi, emang dosanya apa sih ini Al-Qamah? Kata sahabat Nabi, ini waktu dulu belum punya bini, taat sama orang tua, taat sama orang tua. Pas punya bini, pas dia punya bini, ya Allah, bininya aja diturutin. Bini sambut betik gitu. Padahal redonya ini laki-laki juga orang tua. Istri wajib taat sama suami, suami redonya ada di orang tuanya, begitu jalurnya. Nah ini Al-Qamah kagak, bininya jurusin. Mau makan bakso nih, bakso, ayo. Ke halaman indah. Mau makan bakso gepeng, penyik mau. Bapak. Yang enak-enak dibawa, dilemahnya dilemah, apa kagak? Ya Allah, ini gara-gara nurutin bini. Udah gitu bininya agak soleha lagi. Ya, kalau bini soleha, bang jangan gua. Mak lu redo lu lebih soleh kan? Tuh gitu. Sama sama Abdullah bin Salam. Dua sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi yang ceritanya mirip. Cuma Abdullah bin Salam ini akhirnya dibujuk dengan keras sama Bilal. Sama Umar bin Khattab. Tadinya Sayyidina Bilal nyamperin.
Kata Sayyidina Bilal, ya Rasul, ini Abu Bakar Salam gak bisa. Akhirnya Bilal panggil ibunya. Bilal gak kena wudhu. Kata Nabi, suruh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nyamperin, kagak mau ibunya. Nah terakhir, Umar nyamperin, Umar. Setan aja dia yang takut sama Umar. Ya Rasul, kalau emang gak mau diredoin, ini Abdullah bin Salam mau dibakar mana nih? Ayo ditarik dalam satu kitab itu, tarik, ayo bu. Iya dah Umar, iya dah Umar. Umar dalam riwayat dia sosok tertinggi bu. Umar kalau naik kuda kakinya nyengsel, saking tingginya kakinya nyengsel. Ya antara pundaknya dengan pundak ini selalu lebar. Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar nyamperin, itu ibu apa mak? Mak. Percis sama ceritanya Al Qur'an. Nah oleh karenanya peringatan haul ingetin kita, jangan suka durhaka sama orang. Kata Nabi, lan yadkhul al jannata. Nabi memakai kalimat lan. Kalau yang belajar ilmu nahwu pahamin, lan itu enggak bakalan. Bukan lan, la yadkhul al janna, tapi lan. Karena dinasab, lan yadkhul al jannata, agak bakalan masuk surga al aqrul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang. Kagak bakalan, jangan masuk nyium baunya surga kagak. Nyium. Padahal baunya surga bisa kecium dari jarak 500 tahun perjalanan untuk mencium baunya surga. Kalau satu hari perjalanan mungkin kalau kita jalan dari sini ke ujung Menteng atau ke mana, ke BKT, Harapan Baru, jalan kaki sehari. Ini 500 tahun perjalanan baunya surga udah kecium. Mirip dengan hawa panas neraka. Hawa panas neraka 500 tahun perjalanan belum nyampe, hawanya udah ketara. Nah api-api yang di dunia tuh, yang jadi kompor, yang jadi korek buat rokok pada tuh, itu mah percikannya doang. Digenggam sama Malaikat Jibril, direndam di laut 1000 tahun baru jadi api. Tadinya kan api dunia itu kan tadinya, nah Nabi Adam minta, ya Allah buat penghidupan di dunia bagaimana ini saya gak ada api. Akhirnya Allah nyuruh Malaikat Jibril, minta sama Malik. Karena dia jagain api, datang Malaikat Malik. Kata Malaikat Malik, mau minta apa? Api buat si Adam. Minta sama mana? Sebiji kurma, satu buah kurma, segitu doang. Kata Malaikat Malik, jangan. Kalau seandainya kau bawa ini sebiji kurma ini, api neraka hancur langit dan bumi, saking panasnya. Itu sebiji kurma. Makanya kalau pantas aja hawa neraka itu bisa udah berasa kalau 500 tahun perjalanan kau masih jauh, udah berasa hawa panasnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalimat la yadkhul al jannata ini, na'udzubillah jangan sampai kita durhaka sama kedua orang tua. Baik yang masih hidup layanin, ya yang udah mati doain. Pertama, kedua tasaddaq alaihima, sedekah niatin buat orang tua. Saya sedekah niat buat Abi Haji Madinah, sedekah buat Haji Maskuro. Masih nyambung pahalanya, ya? Pahalanya masih apa? Ngalir. Yang ketiga apa? Sambung silaturahim dengan siapa? Dengan kerabat-kerabatnya. Ibu dulu punya saudara dan suami masih tersenyum. Oh, alhamdulillah masih ada yang kirim lebaran. Saya punya pokoaro. Ya doain bu biar dia sehat. Soalnya dia sakit-sakitan, jalannya maju aja jalannya. Alhamdulillah masih ada bendera, masih ada bendera di keluarga Buaji Masdori, yaitu Kuaro. Alhamdulillah kalau lebaran dia ayo kumpulin. Kita pesona ke saudaranya Abe, saudara ibu, alhamdulillah masih ada yang diri. Sambung silaturahim saudara dari orang tua. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan, sama jabatan serap benar-benar ada manfaatnya, ya. Kemudian atas nama tuan rumah mewakili dari keluarga besar almarhumah Bu Haji Masdro mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya
yang sudah datang ke tempat ini melangkahkan kakinya dengan ikhlas niat karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah balas kebaikan ibu-ibu, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan Allah balas yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan permohon maaf apabila di sana sini tempatnya maupun jamuannya, nah ini kok bisa hitam, jadi kata gitu ya, ya hitam dalamnya apa? Putih. Jamuannya mungkin kurang berkenan di mulut, mungkin ya, ya mungkin kurang berkenan di mulut, ya mohon kiranya dimaafkan. Kemudian dari keluarga besar meminta apa namanya bacain suratul Fatihah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar kami, mudah-mudahan Allah utuhkan. Kemudian Allah apa namanya jalin silaturahimnya biar kuat, ya. Dan sepeninggal almarhum, mudah-mudahan almarhumah Allah maghfirah dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-hadithniya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil filana wa liwalidina amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sen beni fine, amuratsanın çok.